Halo semua, kembali lagi di channel Brian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah channel YouTube salah satu dari member baru di channel Brian Tutorial yang sebelumnya penontonnya sangat sepi, tetapi sekarang bisa sangat ramai ya. Beliau ini jago dalam edit, sehingga dalam waktu 28 hari sudah tembus 9,5 juta view. Jadi satu bulan terakhir ini kemungkinan sudah lebih dari 10 juta view ya. Jadi ini adalah re-upload dari video TikTok yang viral terus dan diedit. Beliau sekarang monetisasi penghasilan terakhir adalah 4 juta ya. Ini benar-benar sepi sebelumnya, jadi meledak videonya baru 1 bulan. Seperti biasa ya, buat teman-teman tonton video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Dan saya juga akan memperlihatkan langsung penghasilan beliau dari YouTube studionya langsung. Dan nama channelnya jelas ya, jadi saya tidak mengarang. Jadi ini bisa teman-teman jadikan sebuah motivasi atau pembelajaran. Dan saya juga akan membahas bagaimana caranya supaya teman-teman membuat konten-konten seperti ini supaya aman. Jadi ingat ya, tonton sampai full supaya tidak gagal paham seperti kemarin. Nonton video setengah-setengah, belum selesai langsung hujat, tidak menonton penjelasannya sampai akhir ya. Dan kebetulan beliau ini adalah member baru di channel Bian Tutorial ya teman-teman. Jadi ini ya, langsung saja nama channelnya adalah Master Pon ya. Nah ini teman-teman, nah bisa lihat ya, subscribernya 37.000, penayangan yang didapat dalam 28 hari adalah 9,5 juta ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini screenshot sebelumnya ya. 9,5 juta view ya, videonya yang tertinggi adalah 3, juta view ya. Sekarang udah tembus 4 juta ya. Ini dalam waktu 1 bulan ya, kita bisa lihat ini teman-teman. Sebelumnya view sepi ya, ini dalam waktu 1 bulan lihat sepi ya grafiknya, sebelumnya sepi sekali, naik dapat 81.000 jam tayang. Ini ya 3,7 juta. Ini jadi percakapannya langsung ya, subscriber yang didapat dalam 28 hari 31.000 tembus. Ya, jadi subscribernya nambah 31.000. Ini kita lihat ya, estimasi pendapatannya udah masuk 4,2 juta. Lumayan ya, dari re-upload dan jago edit itu bisa menghasilkan 4,2 juta. Bagaimana kisah selanjutnya? Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman yang ingin chat seperti ini ya, ini kan melalui konsultasi melalui WA teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin dapat konsultasi melalui WA seperti ini, teman-teman bisa gabung di channel Brian Tutorial. Caranya adalah seperti ini ya, tinggal ini kita perpanjang dikit durasinya. Mana YouTube-nya ini? Ah, ini dia. Jadi caranya teman-teman, nah, pencet, tinggal ketik channel Brian Tutorial, pencet tombol gabung. Ya, ini tombol gabung ya. Nah, di sini di video ini ada nomor WA saya, jadi teman-teman bisa chat konsultasi melalui WA jika teman-teman sudah jadi member. Dan untuk member juga akan di-share di tab komunitas berupa video seperti ini ya. Jadi berupa video bukan link di tutup foto. Atau buat teman-teman yang memberikan super thank di video terbaru juga akan saya share di tab komunitas ya, misalnya seperti ini. Juga akan di-share seperti di tab komunitas yang tadi. Atau buat teman-teman yang ingin lebih detail menanyakan tentang YouTube, saya juga sudah membuat member VIP ya. Itu bonusnya 10 kali share di tab komunitas dan bisa konsultasi selamanya untuk member VIP ya. Jadi nomornya beda dengan ini. Ini member yang resmi dari YouTube, member VIP itu beda ya. Jadi buat teman-teman bisa hubungi ke nomor yang ada di video ini tentunya. Dan atau buat teman-teman yang tidak ikut menjadi member atau tidak memberi super thank, tidak masalah ya, karena konten-konten yang saya buat isinya sama, jadi tidak dibeda-bedakan video antara member dan non-member. Teman-teman cukup tonton sampai penuh, Anda sudah sampai selesai, Anda sudah dapat informasi, saya juga sudah mendapatkan hasil dari iklan. Nah teman-teman, kita lanjut ya. Ini ya nama channelnya Master Channel teman-teman, biar jelas ya, sudah jelas ya. 37.000 subscriber, jadi satu bulan ini beliau nambah 31.000 subscriber tadi ya. Video tertinggi adalah 4 juta, 1,2 juta. Ya lumayan ya. Sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi ini baru ini dan akan naik sekali. Tetapi sayang sekali ya, beliau ini kena dismonet. Jadi meskipun jago edit kena dismonet. Jadi solusinya seperti apa? Ini yang akan kita bahas. Jadi buat teman-teman yang sudah membuat konten dan merasa videonya aman karena jago edit ya, tetapi itu belum tentu aman. Untuk membuat video yang aman, ini yang akan kita bahas ya. Kita re-upload seperti itu, bagaimana sih solusinya supaya aman. Nah, kita lihat percakapannya ya.
Ini penjelasannya ya, supaya jelas ini langsung dari YouTube studionya ya. Kita langsung membahas dari YouTube studio, bukan mengira-ngira atau bukan mengira-ngira dari Social Blade, bukan ya. Jadi langsung dari YouTube studionya. Ini saya bagikan untuk teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sebelumnya penghasilannya channelnya sepi ya. Sebelumnya penghasilan 25.000, 21.000, 18.000. Setelah reupload naik jadi 400.000, dan April ini estimasinya 4 juta. Banyak sekali ya, 4 juta dari hasil reupload. Tetapi nah ini ya, ini beliau sudah chat ya. Jadi kemungkinan beliau kan sering nonton channel lain ya, reupload ini itu gaji ratusan juta. Tetapi di Blian Tutorial itu semua dijelaskan. Jika teman-teman nonton sampai akhir, penjelasan selengkapnya tentunya ada ya. Saya teknisi HP Bli Masterphone channel utamanya. Kronologi, baru 1,5 bulan lalu saya iseng reupload hiburan video prank. Nah, tentunya dulu video seperti ini saya pangkas, speed dimainkan, suara dibisukan. Nah, suara dibisukan, speed dimainkan. Video dirotasi di cermin ditambahi filter. Wah, skill ngedit sudah bagus ya, sehingga sudah berhasil monetisasi. Ternyata pertumbuhan subscriber dan jam tayang sangat signifikan ya, seperti tadi sudah 31.000 ya. Akhir ini saya coba rutin setiap hari upload, hasilnya luar biasa, tembus penghasilan 4 juta. Saya senang terharu dan dapat penghasilan segitu. Tapi endingnya saya kaget, saya dapat email channel kena dismonet. Jadi channel beliau ini kena dismonet, teman-teman. Baru kena dismonet, jadi sempat monetisasi. Memang channel udah monet ya, baru membuat konten reupload ya. Yang sudah monet sebelumnya sepi, tapi dari 1,5 bulan ini naiknya dari 1,5 bulan ya, sudah jelas penghasilannya. Nah, solusinya bagaimana? Jadi beliau di sini adalah menanyakan solusi. Nah, mungkin buat teman-teman ya, kemarin saya kan sempat bahas buat teman-teman ya, mohon didengarkan supaya tidak gagal paham. Kemarin saya sempat bahas channel teman saya yang sudah dapat silver play button, itu reupload dari TikTok. Tetapi sudah jelas ya, saya jelaskan di sana, bukan reupload seperti ini. Jadi beliau adalah mencari channel-channel dari Rusia atau dari Cina yang belum orang lain reupload. Biasanya channel dari Rusia kan, Rusia banyak orang Rusia nggak punya YouTube sekarang ya, karena YouTube mereka diblokir, tapi TikTok mereka punya. Jadi mencari video dari TikToker Rusia yang belum diupload orang. Jadi kita upload duluan ya. Poinnya seperti membuat konten reupload ini adalah duluan. Yang kedua Cina ya, orang Cina juga banyak tidak punya YouTube karena YouTube diblokir di Cina. Di sana jadi teman kita itu melihat di Douyin. Douyin udah tahu ya, TikToknya Cina namanya Douyin. Di sana cari artis-artis TikTok yang belum punya YouTube. Jadi biasanya sih konten-konten yang agak berbau dewasa itu yang dicari. Itu yang dicari, itu baru bisa reupload. Terus Anda duluan supaya orang lain nggak upload duluan. Jadi itu cara teori yang reupload pertama supaya aman ini ya. Ini yang reupload. Reuploadnya seperti itu ya. Harus duluan dan kita cari konten kreator yang belum punya YouTube. Iya, saya juga pernah melakukan seperti itu dulu ya. Dan berhasil ya, tapi saya mainnya cepat ya. Sebelum viral, ya saya hapus videonya, saya buat channel baru. Itu berhasil teman-teman, nggak sampai kena dismonet ya. Yang kedua, ini seperti biasa ya. Teman-teman bisa remix teman-teman. Ini yang sering orang gagal paham ya. Mereka meremix video orang lain dengan video orang lain lagi, atau bahkan meremix dengan video orang apa, video yang dari TikTok diremix dengan konten AI, nggak bisa. Yang namanya remix teman-teman harus ambil potongan dari video orang lain, diremix dengan video kita sendiri yang ada muka, ada suara. Itu baru namanya remix yang aman. Kalau ngeremix nggak ada muka kita sendiri terus pakai suara robot, itu bukan remix namanya ya. Itu tetap tidak akan aman. Jadi kalau ngeremix video yang dari TikTok, dari dimanapun, teman-teman harus, misalnya remix seperti ini ya, dipotong-potong videonya jadi 3 atau 4 ya. Ini video reuploadnya, teman-teman tambahkan videomu sendiri. Terus di sini video remix, teman-teman tambahkan video sendiri. Jadi porsinya 50%, 50%. Dan itu wajib ada suaramu sendiri dan mukamu sendiri. Suara itu nggak mesti ngomong kayak seperti ini ya. Mungkin bisa suara benda atau teriak-teriak, itu bisa. Yang penting suaranya asli, mukanya asli, videonya asli. Rekam sendiri, bukan video orang lain. Itu bisa. Yang ketiga, caranya bisa reaction teman-teman. Reaction ini paling aman ya sekarang ya. Jadi jika teman-teman mengambil video orang lain di reaction saja, reaction ya, caranya reaction ya udah paham ya. Intinya video-video seperti ini reaction itu teman-teman bisa tambahkan mukamu sendiri sedikit di sini atau setengah mukamu sendiri, terus Anda mereaction ngomong-ngomong. Jadi itu jalan yang paling aman. Sudah jelas ya. Jadi dengan cara seperti itu
kontenmu akan aman ya. Jadi tidak akan kena hal seperti ini. Sudah sempat monet, pinter ngedit, jago ngedit, tetapi ujung-ujungnya juga kena dismonet. Karena itu apa? Cuma ngedit saja. Suatu saat itu bisa kedeteksi dan ada yang laporin. Tetapi kalau kita menambahkan mukamu sendiri, suaramu sendiri, itu kontenmu sudah dihitung konten ya. Nilai originalnya lebih banyak seperti itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin kalau sudah seperti ini caranya, memang saya sarankan jangan hapus dulu videonya ya. Jadi ini kan akan bisa banding 3 bulan lagi. Karena ini nggak dapat teguran, teman-teman. Jadi kita nggak hapus videonya dulu. Jadi sekarang buat video baru yang sama seperti ini tapi di reaction atau di remake, nanti 3 bulan lagi video baru tersebut sudah mendapatkan persyaratan mungkin 10 juta view atau 4.000 jam tayang, baru kita hapus video yang kemarin yang melanggar tersebut. Sebelum memenuhi jam tayang, jangan dihapus dulu. Karena kita menghapus video yang ramai penonton, itu rekomendasi yang didapat dari video yang ramai itu akan dihapus juga. Misal ini ya, video 4 juta kali ditonton, untuk video short bisa mendapatkan sampai 6 juta jangkauan, teman-teman. Kalau itu dihapus, 6 juta jangkauannya hilang. Misalnya ini 1,2 juta ya, mungkin bisa mendapat sampai 1,8 juta jangkauan, dihapus itu hilang. Jangkauannya yang hilang ya. Jadi menghapus video yang lagi ramai ditonton, itu jangkauannya yang hilang. Semakin banyak video yang dihapus, semakin banyak jangkauan yang hilang untuk video short ya. Kalau video panjang lebih parah lagi. Video panjang kan bisa 10 kali ya. 1 juta view bisa jangkauannya 10 juta. Terus teman-teman itu hapus, ya pasti bakalan sepi sekali. Intinya seperti itu. Kecuali teman-teman punya banyak video ramai, dihapus 1 atau 2 kan nggak masalah. Karena jangkauan video yang lain itu masih ada. Nah, jadi buat teman-teman langkah keempat, teman-teman bisa lebih jelas ya, buat teman-teman bisa kunjungi channel ini ya, namanya Master Pon. Jadi kunjungi ya. Kunjungi. Jadi biar jelas ya, kalau dibeli tutorial, semua kontennya adalah berdasarkan pengalaman dari teman-teman kita di sini ya. Saya bagikan supaya teman-teman ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran atau motivasi buat teman-teman untuk kedepannya supaya membuat konten yang aman. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.